Oke, dapat kerjaan R1, tak kerjain di dalam biasa dengan alasan panas di luar sama ada Vmed di luar itu menu. Dadak kerjain di dalam barang tigerku. Ini keluarnya di gas kenceng banget. Jadi di gas pentok katanya pas speeding itu mati mesinnya, terus nanti sekarang hidup lagi kayak sepanjang truk bensinnya lah, ya enggak telat gimana. Lah ngurek ketane ngono, Bro. Ki, Bro. Ini, Bro. Ki wis kronis. Sudah agak parah. Parate di dalam itu sapu sirah ya. Kayak karatan full iki tak colek iki. Besi ya tanganku ya. Truk bensin wis. Tak colek dalamnya. Wih. Ini iki, baleni tak lap meneh. Bersih, oke, tak lap meneh, di tangan gue ya sih masuk ya, tolak bawahnya serut. Oh kayak gini banyak banget nih tuh, sampai bahkan full karat, karat banyak banget tuh gini karat nih, full karat ntar ya tuh full karat nyumbet di full pumpnya. Nah, ini kan kasihan full pumpnya bosku. Jadi tak coba dulu, tak bersihkan sampai bersih, terus tak setting untuk karena knalpotnya baru, tak setting knalpotnya ini sih bisa jadi ini diganti, tapi besok aja tak inginkan dulu karena ini bukan R15 ya bos, sebuah fiction ini R1 sing agak susah ini barang-barangnya, ini sebel dan menurutku susah banget ini, harusnya ganti ini. Tapi ya udah, besok kita coba, kita bersihin dulu sampai semuanya. Moga-moga kotornya nggak nyampe dalam. Tak bersihin, tak bongkar semuanya. Valve-nya, terutama valve-nya, nih kira no, terutama valve, oh no, oh boy, itu valve kabeh. Tak copotin semuanya, oh bersihin lagi. Tak sambung, pas mau dipasang. Kayo nek ngomong ngaruh video ndak ra konsentrasi ndak sih. Oke, Mas. Sudah tak pasang, tak rangkai full pump dari R1 tadi sing kotor banget. Ini sama dengan R6. Nah, agane sih murah filternya. Cuman 200 berapa gitu. Bukan 3,5-4,400 lah sama masangnya switch jadi, tapi karena barang ini ya R1 Rano jadi sementara tak bersihkan, tadi kotoran hebat banget full regat kabeh sampai segini tuh karat kabeh ya gimana lagi tank ini ya bro, kira meden-medeni para pengguna Yamaha R1 sama R6 ya ki, kayaknya bersih tak lap sini. Oh tanknya karet kayak gitu. Sing di sambungan, gue medeni ini mas. Sing sambungan mas. Di sambungan di kemasak kayak kayak gue. Yang di sambungan kayak gini. Jadi alangkah baiknya langsung ini sebelum terjadi kebocoran di chat. Tapi manut user karena besok mau buat Sun City. Hari ini anak-anak muda zaman sekarang itu disuruh ngerjain nanti fix. Besok hasilnya gimana? Coba Sun City, setelah Sun City atau gimana? Ini wis bilas 3 kali tetap kotor ini. Tapi wis mendingan banget ini dari debu-debu lembut banget. Oh, artinya kayak gitu. Wih. Jadi ya kayak gini. Bensinnya tetap mungkin motornya pernah nongkrong lama, nggak pernah dipakai sampai dalamnya karatan, lembab dan lain sebagainya. Mengkul tak pasang terus tak video lagi paru tak kembalikan sama yang punya cek bro. Nah ini wis jadi mas, tadi ini kendala nih di RPM rebu itu berbet-berbet jadi kayak kehabisan bensin, langsung habis bensinnya bukan berbet lagi. Nah ini setelah tak bongkar yo sedikit kotor-kotor yo bengkel bos, jadi udah selesai, kita iso cek sound udah tak coba jalan tapi yo alhamdulillah bisa normal ya pun biasanya pakai bengkel-bengkel di iso. Wis enak. Ora edit stop to. Heeh.
gak apa-apa, enak suaranya juga. Lihat dicoba koncoku goblok bocahnya tak kok dikoket isuk malah mungkin lagi teko yang ini. Terus suara ada suara grek 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 nek di R1 itu suara grok 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 kayak mau ucul busine iki wis normal udah bisa digunain jadi servis terus bersihin full pump terus ngecek pressure-nya. Pressure iki 78 PSI. Jadi kenceng bot. Ana bocah lho, Jo, ora macam-macam lho kowe ning kono. Glubyung tak antem yo. Jadi pressure tadi yang pertama itu kurang banget. Dari yang pertama motor itu, dari motor di sana di ujung. Itu cuma 50 sekian sebelum tak bersihin. Gah, iso dhewe. Netralke sik. Di netralke men mundur. Nah. Ah. Tarik mundur nak. Ya ngono kuwi isone. Ha wis cendhi kok. Jadi pressure tadi awal itu cuman sekitar 50, enggak sekitar ring 58 wae yo. Sekarang pressure wis jadi 79, hampir 80-an kurang dikit. Jadi wis aman.